Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun Cabang Futsal Tahun 2019 dibuka hari ini di Gelanggang Olahraga Gor Ciracas. FORS Cabang Futsal Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 April 2019 dan diikuti oleh sebanyak 350 peserta dari masing-masing wilayah di Jakarta. Termasuk kejuaraan bot tingkat Provinsi DKI Jakarta, khususnya penyandang tunagrahita. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, dan penendang bola oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Uus Guswanto. Selain itu, FORS Cabang Futsal tahun 2019 tersebut turut dihadiri oleh sejumlah jajaran pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta dan kepala suku dinas olahraga dari masing-masing wilayah. Uus Guswanto berpesan agar para peserta menjaga sportivitas dan tidak ada kecurangan. Sebab menurutnya, FORS Cabang Futsal bertujuan meningkatkan silaturahmi antar warga. Uus Guswanto berharap agar FORS Cabang Futsal akan terus berlanjut agar silaturahmi antar warga tetap terbina dengan baik. Dengan itu diharapkan dapat menjadi momentum persatuan antar warga. Selenggaranya festival olahraga race sepanjang tahun, manfaatnya sangat banyak sekali, khusus mungkin kami untuk di jajaran Pemkot Jakarta Timur. Kegiatannya sangat meriah dan warga masyarakat antusias sekali, bahkan di beberapa wilayah kecamatan kita bisa lihat ternyata kegiatan pos ini sangat baik untuk membina hubungan persatuan persaudaraan di antara sama warga khusus Jakarta Timur. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti di tingkat provinsi akan sukses juga seperti yang terjadi Jakarta Timur, karena kegiatannya akan lebih menyatukan warga masyarakat. Ya, mungkin kalau kemarin beberapa yang lalu itu hanya di wilayah Jakarta Timur, antar kampung yang ada di 10 kecamatan Jakarta Timur. Nah sekarang udah masuk di tingkat provinsi, itu udah pertandingan antar kampung di 44 kecamatan se-DKI Jakarta. Mudah-mudahan sukses dan kegiatannya akan berlanjut untuk di tahun-tahun berikutnya. Festival olahraga sepanjang tahun Porset, ya ini kan memang inisiatif Pak Gubernur untuk adanya interaksi antar warga. Nah, ini kan tahun yang kedua nih. Berharap kegiatan ini dapat dikembangkan secara terus-menerus di kemudian hari. Nah, kebetulan sekarang adalah pertandingan futsal. Futsal ini pertandingannya kan sudah dimulai dari tingkat wilayah. Jadi perwakilan yang mereka berhasil sebagai juara di tingkat wilayah maju ke tingkat provinsi. Jumlahnya kurang lebih untuk yang futsal 350 orang ya. Dengan boci itu nanti kita juga ada boci untuk tunagrahita itu ada 150 orang. Nah, ini di pertandingan sekaligus pada saat yang bersamaan. Tujuannya adalah untuk adanya interaksi antar warga supaya saling bersilaturahmi, saling adanya pertemuan lah dengan warga. Pesan bagi para peserta yang mengikuti FORS ya, hari ini Pak? Ya paling tidak tetap namanya pertandingan olahraga ada sportivitas, saling tinggi, menjunjung tinggi sportivitas, ya tidak bermain curang lah gitu ya. Ya ini hanya merupakan festivalnya rakyat gitu, pestanya rakyat gitu. Jadi ini untuk meningkatkan jalin silaturahmi antar warga. Kalau bisa nggak ada perseteruan lah gitu ya. Dari Gor Ciracas, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.